Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube konten campuran. Pada saat ini saya mau berbagi sesuatu hal yang sangat penting, yaitu cara mengatasi sakit kepala dan pusing. Tentu dalam hal ini dengan metode atau teknik pijat refleksi, ya seperti itu. Dan ini sudah terbukti di lapangan. Kalau seandainya ada teman-teman yang sakit kepala dan pusing, mungkin saudara, orang tua, adik-adik, family, tetangga, bisa langsung dipraktekkan. Dan hanya hitungan menit, sakit kepala dan pusing sembuh tanpa minum obat. Jadi pijat refleksi ini dapat mengobati sakit kepala atau dapat menyembuhkan sakit kepala, seperti itu. Oke, silakan disaksikan, namun jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi ketika nanti saya mengupload video terbaru buat teman-teman yang sangat bermanfaat, ya seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk di like. Oke, terima kasih, silakan disaksikan. Oke, titik pijat refleksi untuk mengatasi sakit kepala dan pusing. Titik pertama yang kita pijat adalah titik otak. Titik otak berada di sini. Bukan di sini ya, tapi di sini. Ini kita tekan di sini dengan tekanan yang stabil dan kita putar dengan lembut. Ini dipijat minimal 2-3 menit. Biasanya hitungan menit itu sakit kepala sudah sembuh, masih belum lagi ke titik lain. Biasanya dipijat di sini sakit kepala sudah berkurang ataupun bisa jadi sembuh di sini. Ya. Kiri, kanan. Setelah ke sini kita masuk ke titik dahi. Titik dahi, sebenarnya ini semua titik dahi di sini, tapi mungkin ini memakan waktu yang lama. Kita ambil aja intinya, fokus di sini aja. Fokus di sini. Tekan di sini dengan tekanan yang stabil dan diputar dengan lembut. Seperti itu. Dipijat ini minimal 2-3 menit. Kiri kanan, ingat ya, ini tadi otak besar, terus ini dahi di atas ini ya, kiri kanan. Dan titik yang terakhir berada di tangan. Dan titik yang terakhir tadi ada di tangan guys, titiknya di sini. Usahakan lebih lama di sini ya guys, di sini. Kalau boleh langsung sekaligus di sini. Caranya ini ya, ini bisa di sini, di belakang ini di sini. Caranya kasih minyak di sini, boleh juga ditekan di sini sambil diputer-puter ini. Atau bisa juga kasih minyak dibuat seperti ini dulu, seperti ini boleh juga ya. Ini. Usahakan lebih lama di sini karena titik kuncinya berada di sini. Sebenarnya tanpa pun memijat titik yang di kaki tadi, titik otak besar dan titik dahi, tanpa memijat itu pun fokus di tangannya juga langsung sembuh pusingnya, karena sudah saya buktikan sendiri. Pokoknya yang pusing saya fokus di sini doang langsung sembuh pusingnya. Tetapi supaya lebih lengkap dan supaya tidak kambuh beberapa menit lagi, ambil titik tadi di kaki, titik otak dan titik dahi, dan masuk ke sini supaya nanti ketika sembuh ya susah untuk kambuh lagi. Nah setelah sudah sembuh langsung suruh dia minum air hangat, seperti itu. Oke, inilah titik pijatnya untuk mengatasi sakit kepala dan pusing. Terima kasih sudah menontonnya teman-teman ya. Bagi yang suka silakan di like, di komen, dan di subscribe dan videonya. Bagi juga yang tidak suka, ya udah di skip aja ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke, terima kasih. Gusti Allah berkahi.